Sobat RC, hari ini teman-teman Randu Agung Community menghadiri kegiatan penanaman pohon ya di sekitar tempat wisata alam Tumpak Sewu yang diselenggarakan oleh WCDI Lumajang. Sekalian nanti selesai kegiatan tanam pohon ini, kita akan bermain-main di bawah air terjun Coban Tumpak Sewu, Coban Sewu, atau yang lebih populer Tumpak Sewu. Baik, stop dulu ngomongnya. Saya dan teman-teman RC mau bergabung bersama mereka untuk mulai menanam pohonnya. Di sini kita akan bersama-sama dengan beberapa organisasi, komunitas, adik-adik siswa-siswi sekolah, dan juga lembaga pemerintah ya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri. Ada sekitar 10.000 pohon yang nantinya akan kita sebar dan tanam di sekitar Tumpak Sewu ini. Jadi, salah satu upaya untuk mengurangi potensi bahaya banjir dan longsor adalah dengan memperbanyak tanaman pohon, khususnya di masa puncak musim hujan seperti sekarang ya. Fungsi pohon itu kan sangat baik dalam mencegah bencana tanah longsor. Ya, dengan menanam pohon, sama artinya kita menanam investasi kesehatan untuk alam. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Baik Sobat RC, setelah selesai tanam pohonnya di bagian ketinggian ini, para peserta kegiatan beristirahat sambil menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu dari atas, yaitu dari Pondok Panorama ya, sebelum nanti kita turun untuk melanjutkan tanam pohon di dasar lembah. Pondok Panorama merupakan spot terbaik untuk melihat air terjun Tumpak Sewu berada di ketinggian dengan dua posisi tingkat yang bisa dipilih. Baik Sobat RC, sekarang kita akan turun ke bawah untuk melanjutkan penanaman pohon di pinggiran. Maksudnya di pinggiran sungai yang merupakan aliran dari air terjun Tumpak Sewu. Nah Sobat RC, di sini penting untuk menyiapkan stamina dan fisik terlebih dahulu. Nyali saja tak cukup, butuh stamina menyusuri tebing menuju air terjun Tumpak Sewu. Sebab untuk mencapai bagian dasar harus mengarungi medan yang cukup sulit, meniti tebing dengan menggunakan tangga dari bambu dan baja. Seadanya lagi, ini cocok banget buat para petualang. Jalur ini akan menantang adrenalin kalian loh. Di sini tidak ada alat pengaman apapun kecuali berpegang di tangga bambu ataupun tali yang disediakan. Dalam perjalanan menuju dasar lembah, beberapa kali kita bertemu jalur licin persis berhadapan dengan jurang. Batu-batu licin harus kita injak dengan arus deras dari atas. Wah, ngeri sobat. Baik, kita pun akhirnya tiba juga ya di dasar, walaupun dipenuhi kengerian sepanjang jalan. Sekali lagi kita akan tanam pohon di sini, di pinggir sungai yang merupakan aliran air dari air terjun Tumpak Sewu. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di sekitaran Tumpak Sewu, proses penanaman yang dilakukan oleh teman-teman Radogung Community. Jadi tujuan kali ini adalah untuk memperbanyak flora yang ada di sekitaran Tumpak Sewu, juga memitigasi terjadinya bencana longsor di sekitaran Tumpak Sewu. Di sini juga banyak turis yang sedang bergabung untuk menanam pohon. Ada juga yang datang ke sini hanya untuk melihat pemandangan-pemandangan di sekitar Tumpak Sewu ini. Nah, Sobat RC, akhirnya kegiatan tanam-tanamnya betul-betul selesai nih. Saatnya kita menuju air terjun Tumpak Sewu. Kami sampai di kaki air terjun Tumpak Sewu yang tadi kami lihat dari atas ya. Sekarang kami berada tepat di bawah air terjun yang memanjang memutar lembah. Kita abadikan dulu. Ini momen spesial di hari penanaman pohon sekaligus
kita main-main di main-main air ya, di air terjun. Sayangnya kamera kita terhalang untuk menangkap bagian-bagian indah di air terjun ini ya. Lensa kamera menjadi berembun karena buih air yang begitu derasnya. Baik Sobat LC, kita stop dulu main-mainnya. Kayaknya kita harus pikirkan bagaimana kita caranya untuk kembali pulang. Karena harus menaiki beribu-ribu anak tangga untuk menuju ke atas. Sobat LC, akhirnya rangkaian kegiatan hari ini udah selesai ya. Kita tadi sudah menanam pohon di atas, juga sudah menanam pohon di pinggir aliran sungai yang berada di kaki air terjun Tempak Sewu. Semoga pohon-pohon yang sudah kita tanam ini kelak dapat membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. Semoga bisa dijadikan tambahan informasi, juga bisa membandingkan ya gambaran buat teman-teman yang hendak atau yang mau berkunjung ke tempat yang ekstrim ini. Salam Lestari. Mari sama-sama kita menjaga dan merawat, melestarikan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran Lumajang, terutama yang berada di sekitaran kaki Gunung Semeru.